Kerugian demi kerugian terus didapatkan angkatan bersenjata Ukraina setiap harinya. Dibuktikan pada sebuah video yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 21 Mei 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan kerja tempur drone kamikaze B-40 Rusia yang menghancurkan peralatan militer Ukraina dalam jumlah yang cukup banyak. Di antaranya adalah kendaraan militer BMP-1, tank T-80, kendaraan militer MT-12, Leopard 2A4, pengangkut personel lapis baja M113, tank T-72, dan masih banyak lagi. Dalam narasi unggahan tidak disebutkan di mana peristiwa ini terjadi. Hantaman drone Rusia tak menyiapkan satupun kendaraan militer Ukraina dalam keadaan utuh. Sampai saat ini belum diketahui pasti seperti apa tanggapan pihak Volodymyr Zelensky. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan dalam warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.